Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Ada satu hal yang paling penting. Bagaimana kita bisa memaafkan meskipun kita tidak merasa salah. Jenengan tidak merasa salah, tapi suatu ketika Ananda Vicky itu marah-marah. Bisa enggak minta maaf? Bisa, Pak. Suatu ketika Ananda Samsul berbuat kesalahan, bisa memaafkan? Bisa. Terima kasih. Kami serahkan anak kami yang bernama Samsul Arifin beserta kekurangan dan kelebihannya kepada keluarga ini. Mohon untuk dianggap sebagai anak sendiri. Anakku, anakku sing manis, copi cerenangis. Sun kendong, sun. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Samsul Arifin, putra dari Bapak Ngadio almarhum. Saya nikahkan, saya kawinkan Ananda dengan putri kandung saya, Vicky Clarista Anadia, dengan mas kawin perhiasan emas seberat 7,7 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Vicky Clarista Anadia, putri Bapak Muhammad Maskur, dengan mas kawin 7,7 gram perhiasan emas tunai. Besok yang wes ketinggalkan ne sesandingan karo kekasihmu. Cap kobul akad nikah itu adalah pintu pembuka menerima perbedaan. Ananda diciptakan Allah berbeda, akan menjadi sebuah pasangan. Tugas Ananda bukan untuk menyamakan perbedaan itu. Tugas Ananda adalah menghargai, menghormati dari sisi baik, dan memaafkan dari sisi keburukan dan kesalahan. Mas Samsul udah menemukan jodohnya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Betapa mudahnya kau buat pipi merona. Jantungku terpompa setiap kita berjumpa. Kita semoga kedepannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga suaminya bisa menuntut istrinya ke surga nanti. Amin. Semoga cepat dapat momongan, lalu sakinah mawadah warohmah selamanya ya. Oke. Okay.